Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Tutor ID. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan pernyataan lagi atas jawaban-jawaban dari atau atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya mau berikan informasinya. Dan informasi yang saya berikan di video kali ini adalah mengenai pembatalan inisiatif pengemudi. Jadi di aplikasi ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara menghilangkan. Kita buka dulu menunya, kita masuk ke tampilan profil, kita buka rating. Nah, di sini ada pembatalan atas inisiatif pengemudi. Nah, di sini di bagian kedua ini, di bagian penolakan tugas otomatis, di bawahnya penolakan tugas otomatis, yaitu ada pembatalan atas inisiatif pengemudi. Ketika teman-teman membatalkan orderan, yang mana orderan tersebut yang teman-teman ketika sudah klik, sudah tiba, dan teman-teman klik mulai jalan, di situ teman-teman ketika klik mulai jalan akan langsung diselesaikan, tidak bisa dibatalkan. Tapi ketika teman-teman mengklik sudah tiba atau pada saat teman-teman masih jalan dan teman-teman mengklik batal atau di bagian tindakan teman-teman batal, di situ ada keterangan bahwa teman-teman membatalkan orderan. Di situ ada pilihan. Nah, untuk pembatalan atas inisiatif pengemudi ini sendiri, sebenarnya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah tahu, untuk pembatalan supaya tidak supaya tidak turun rating, teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman klik tindakan terus klik batalkan orderan, itu teman-teman memilih pelanggan membatalkan orderan. Tapi kalau teman-teman milih setelah atau selain itu, teman-teman akan dapatkan pembatalan atas inisiatif pengemudi karena teman-teman yang ingin membatalkan orderan tersebut gitu. Nah, untuk cara ngilanginnya hampir sama dengan penjelasan-penjelasan saya bagaimana cara menghilangkan penolakan tugas otomatis, pembatalan atas inisiatif pengemudi, penolakan terlambat pemesan sebelumnya, jumlah pesan panggil saya, pelanggaran belasan order, ulasan negatif. Teman-teman itu harus banyak mendapatkan orderan-orderan berbintang gitu. Jadi untuk orderan sebenarnya bagi teman-teman yang rajin di jalan, pasti untuk parameter-parameter negatif ini akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah dilihat angkanya, yang penting teman-teman tidak membatalkan orderan, yang penting teman-teman tidak melakukan pelanggaran, itu teman-teman pasti dan pasti akan menurun dari parameter-parameter negatif ini. Yang pertama, yang pertama yang akan hilang duluan adalah penolakan tugas otomatis. Ketika penolakan tugas otomatis sudah nol dan sudah selesai, yang kedua adalah pembatalan atas inisiatif pengemudi. Yang lamanya, bukan yang paling duluan habis, bukan, tapi yang lamanya terlebih dahulu. Kalau teman-teman mempunyai pembatalan atas inisiatif pengemudi, besoknya lagi teman-teman melakukan penolakan tugas otomatis, pastinya pembatalan atas inisiatif pengemudi duluannya akan hilang. Setelah itu baru penolakan tugas otomatis. Tapi kalau dilihat dari posisi seperti ini, ketika pembatalan atas inisiatif pengemudi ada satu di situ, pastinya penolakan tugas otomatis yang akan hilang duluan teman-teman gitu. Nah, kalau kita lihat di parameter-parameter negatif ini ada 6 pelanggaran-pelanggaran. Terus di parameter-parameter positif ini ada 7. Di mana komentar positif ini tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Pasti di antara 6 atau di antara 6-6 ini ada salah satu yang akan menurunkan parameter-parameter negatif ini. Di mana ketika kita selesai menurut tugas otomatis, ada order otomatis yang masuk ke kita, pasti penolakan tugas otomatis itu akan berguna, apalagi nanti tugas otomatis ini kita selesaikan di angka 50-an ke atas atau di angka 100, itu pasti penolakan tugas otomatis akan berkurang gitu. Jadi, nah, kalau untuk pembatalan atas inisiatif pengemudi itu berpengaruh di setiap orderan ini teman-teman, apalagi kalau kita selesaikan orderan di jam-jam sibuk dan ada bintangnya, itu pastinya parameter-parameter negatif ini akan berkurang dengan sendirinya teman-teman gitu. Jadi itu aja untuk penjelasan saya, semoga dipahami. Kalau tidak dipahami, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar aja, kita jawab sama-sama. Jadi semua parameter-parameter negatif ini akan hilang ketika teman-teman tidak melakukan pelanggaran lagi, dan parameter-parameter negatif ini akan hilang dengan teman-teman melakukan parameter-parameter positif. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Terima kasih.